kisahnya cukup mengasihkan. Pada usia 10 tahun, dia mencipta kejayaan diri dalam seni muzik ini. Kesihatan mata perlu diutamakan. Penyakit katarak menyerang pada usia lewat 50-an. Apakah prosedur dan rawatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton-penonton setia kami. 9.30 pagi dah duduk depan TV. Menyaksikan kami. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami. Saya Ani Mizati dan juga Nas Rahman bersama dengan anda pada pagi ini. Untuk mencetuskan keceriaan dan juga inspirasi di pagi hari. Kita lihat di tadi pengisian kita pada hari ini. Wow, gesekan biola yang pastinya akan mengasyikkan jiwa anda. Seorang adik yang berumur 10 tahun. Ya, 10 tahun dia dah ada bakat macam tu. Nanti kita akan bersama dengan adik si kecil yang berbakat besar ni. Tapi sebelum tu, kepada anda semua yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan mana-mana sahaja, pastinya anda nak tahu kan keadaan cuaca. Macam biasa, kita akan kongsikan ini dia di Semenanjung Malaysia. Wow. Hujan di sekeliling Semenanjung Malaysia kecuali di Melaka dan juga Putrajaya. Ya, tapi untuk lain-lain negeri, kita sediakan payung sebelum hujan. Di Sabah dan Sarawak juga keadaannya adalah sama. Kalau kita lihat di sini. Ya, ini dia. Hujan-hujan dan hujan, Anim. Apa nak buat? Jadi, rancang perjalanan anda dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan ramalan cuaca yang signifikan ini. Di mana anda dapat saksikan, tiupan angin di rantau negara dijangka menjadi lemah dari berbagai hala dalam tempoh 27 hingga 30 Ogos 2022. Jadi, keadaan ini adalah kondusif untuk pembentukan awan ribut petir terutama pada sebelah petang hingga awal malam. Jadi, kepada anda semua tahu, petang hingga ke awal malam, jadi kita rancanglah perjalanan yang baik. Rancangkan perjalanan seperti yang saya katakan, sediakan payung sebelum hujan. Dan kalau kita lihat hujan di sekeliling Malaysia ini membawa kesedihan di hati, apa kata kita ceriakan suasana dengan gesekan biola adik kita, Adawiyah. Dengar Adawiyah. Semangat. Saya nak berzapin sambil mendengar lagu Jalur Gemilang. Macam tu lah. Assalamualaikum. Kita jemput juga ini dia bapanya. Turut bersama-sama dengan kita memang sini. Silakan.
itu dia. Ini dia, selamat kita datang. Perkenalkan dululah ya. Adik Fatricia Adawiyah Muhammad Farid dan juga ayahnya Muhammad Farid, Muhammad Raji yang pastinya bangga dengan pencapaian putrinya di sini. Mereka datang dari Tangkak Johor hari ini ke sini. Jom kita ke sana sikit. Okey. Silakan. Sini je tapi kita ke sebelah sana sikit. Jadi tadi Anim dah teruja ni sebab orang Johor dah datang studio ni. Mestilah. Itu mesti. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan juga okey adik Adawiyah. Hari ini pertama kali kan datang ke Sri Pentas? Pertama kali pagi-pagi tadi saya dah nampak dia dah datang dengan maknya, dengan kakak. Terima kasih bersama dengan kami. Tapi kalau kita tengok di media sosial kan, memang dah cukup mantap adik Adawiyah kita yang telah membuat persembahan di pelbagai tempat termasuk di Riviera. Saya nampak dekat Melaka pun ada buat sekali ya. Jadi bila adik Adawiyah mula bermain viola? Saya start main violin pada 4 tahun. 4 tahun? Sekarang umurnya 10 tahun. Ya. 6 tahun berkecimpung dengan macam mana datang minatnya? Mungkin bapaknya juga nak kongsikan. Macam mana nampak minat anak ni? Mulanya tu dia ketika dia umur 4 tahun tu dia banyak macam bersiul dalam rumah. Bersiul? Orang Melayu kan nak bersiul dalam rumah kan, orang tua kan. Betul. Jadi tu saya dalam umur 5 tahun tu saya masukkan dia kelas muzik lah. Dan viola ni pilihan adik sendiri ke macam mana? Saya memang minat violin. Jadi masuk dan terus tahu? Masuk dan terus pilih? Maknanya masa kecil-kecil tu tak ada peralatan alat muzik lain yang dipilih lah. Memang terus nak main viola. Dulu saya minat beli gitar mainan dekat macam dekat DIY ke. Saya memang minat gitar macam benda-benda macam string. Gitar boleh main juga anaknya? Tak ada, dia boleh main piano. Dia boleh main piano. Kurang sikit lah. Kurang sikit. Jadi di sini kalau nak belajar orang kata sampai ke negeri China kan. Betul. Walaupun berumur 10 tahun, grade 3 violin ABRSM atau Association Board of the Royal Schools of Music, juara kategori violin open, pernah masuk pertandingan. Dan juga mendapat gold award Rock Fest School Asia Malaysia 2022. Ini bukan calang-calang tau. Dia gold dapat, juara dapat. Ini antara pencapaian lah anak setakat ini. Macam mana bapaknya mungkin sangat-sangat banggalah kan. Alhamdulillah dengan pencapaian anak setakat ini. Cuma apa yang dia minat tu saya sokong sajalah. Betul. Ayah punya jawapan memang steady. Apa minat anak, kita sokong. Betul, sampai itulah. Dia kalau mak dia ada banyak risau sikit ya, maknya. Ada kerisauan. Jari anak nanti kasar, kan? Mak dia macam banyaklah sikit fikir. Ada tak apa selalu mak cakap bila Adawiyah nak pergi training, nak pergi kelas? Apa mak selalu pesan? Macam tak ada pesan. Kalau saya yang apa ni? Kadang kalau saya main violin tangan cepat peluh. Kadang kuku saya pernah juga kalau jadi hitam jadi reput sini. Itulah dia berlatih. Pasal saya pun vibrate kan. Tolak. Untuk hasilkan vibrato. Kuku je. Tapi sekarang dah ada elok. Tapi dah okeylah. Dia dah tahu macam mana nak jaga dan sebagainya. Siapa yang belikan viola ni? Ayah. Dan kita sebagai ibu bapa ni kan kadang-kadang bila kita tengok anak-anak macam ni, kita tak tahu macam mana kita nak bawa dia atau mencungkil bakat dia. Kadang-kadang tekan kuat sangat takut dia tiba-tiba merajuk. Jadi nasihat ayah. Cuma saya apa yang dia minat tu saya ikut sajalah. Dan saya bagi dia galakkan lagi. Galakkan saja. Maknanya pernah tak kalau macam hari-hari yang dia nak kena pergi training, nak pergi kelas tu, mungkin ialah budak-budak kan dia kadang-kadang berperang dengan emosi juga kan. Macam mana? Dia cuma macam Adawiyah ni dia tak banyak cakap, cuma dia kalau dia dekat rumah macam dia moody ke, dia akan masuk bilik, dia akan capai violin dia lah. Melayan ke. Dia macam tu lah, dia buat dekat bilik sendiri. Old school sangat lagu tu. Lagu favorite yang memang kalau waktu sedih, waktu happy ke tak kisahlah, memang menjadi pilihan Adawiyah. Lagu apa? The Moon Represent by My Heart. Sophisticated sungguh. Boleh ke kalau dendangkanlah mak cik dengan pak cik kat sini? Dengan aunty nak dengar. Okey, sila. Lirik dia abang yang enggak lupa. Favorite saya.
saya. Lagu itulah yang buat saya menang Kids Got Talent, Rock Fest Kul Asia. Macam. Tapi jarang tau kita interview anak-anak yang memang dia main violin dan sebagainya. Dia punya mulut pun turut petah berkata-kata. Confident diri dia pun macam dah biasa jawab soalan. Memang selalu kena interview dengan wartawan ke? Tak biasa lah tu. Okey, cita-cita untuk menjadi pemain biola antarabangsa ke macam mana? Saya, cita-cita saya nak jadi seorang violinist yang macam Kak Shirod. Macam Karolina, idola awak lah tu. Okey. Awak sebut pun kadang-kadang kita kan aja. Sebab kita ialah pakcik dengan pakcik ni bukannya. Itulah dia kalau kita nak. Tapi kita harapkan yang terbaik jugalah untuk kalian kan. Bapaknya mungkin apa lagi perancangan untuk anak yang dah pun dirancangkan, direncanakan setakat inilah. Yang saya rancangkan cuma inilah kalau dia belajar violin tu dia sekarang tahap 3. Saya kalau boleh nak dia sampai habislah. Sampai tahap 8 sampai tahap 8 ke kan? Sampai habislah. Macam mana dengan anak-anak yang lain? Ada menunjukkan bakat juga? Tak ada. Cuma dia seorang aja. Dia seorang aja. Mana tahu ada lagi satu boleh main bongo ke apa. Keluarga Encik Farid memang ada yang dalam bidang muzik, bidang itu yang pelik tu tuan. Memang tak ada. Tak ada. Cuma dia seorang. Talent ni dia macam datang daripada Cuma dia seorang aja. Cetuslah. Cetus talent dalam keluarga ni insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi awak orang pertama dalam keluarga yang membawakan bakat muzik. Ni kat mana ni? Malaysia. Jadual violin baby. So ni siap ada jadual untuk berlatih dalam satu hari berlatih berapa jam? Paling lama pun 5 jam. 5 jam? Yelah, lepas tu dah kena buat homework. Homework malam. Homework malam. Jadi malam memang mak ayah tak kasih sentuh biola. Kadang macam tu juga. Cikgu-cikgu nak sentuh. Tapi malam fokuskan belajarlah. Macam ni imbangkan masa Cik Farid. Pastikan anak-anak tu walaupun minat dia kan tapi sekolah tidak ketinggalan. Cuma dia saya minta dia cukup rehatlah. Betul kan? Cuma waktu terluang tu dia nak berlatih dia berlatihlah kan. Tapi dia banyak dalam bilik dia buat sendiri itulah dia ni kan berlatih. Kadang kita sebagai ayah ataupun ibu kadang-kadang kita rasa terkilan juga. Kadang-kadang kita rasa guilty sebab kita memberi terlalu banyak tekanan kepada anak-anak kita. Macam mana pendapat Encik Farid? Dia kalau dia main violin dia untuk dia nak cover lagu baru-baru belajar nak cover lagu yang barulah kan. So saya tak ada beri tekanan lah. Saya pun cakap buatlah yang terbaik. Pandai-pandai dia lah. Itu memang bakat dia kan. Ini idola dia. Ini dia. Yang tadi kan dia sebutkan dia nak sampai ke tahap menjadi seperti Shirod. Shirod sebenarnya. Jadi apa yang dah menarik? Dah pernah belum bermain ataupun buat persembahan dengan Shirod? Belum. Belum pernah jumpa lagi. Jumpa pun belum. Inilah dia. Mungkin menjadi jejak kasih di Malaysia hari ini kita temukan anda berdua untuk mengadakan satu konsert istimewa. Manalah tahu hari ini Shirod saksikan awak punya persembahan. Apa yang nak cakap dengan Kak Shirod? Apa nak cakap dengan Kak Shirod ni? Idola awak ni. Dia tengah tengok ni. Tengah tengok. Manalah tahu. Boleh cakap kat situ. Saya memang minat dia sejak dari darjah 1. Saya teringin nak main dengan dia. Saya teringin nak main dia, cover dengan dia. Sama. InsyaAllah. Ingin berjumpa. Kak Shirod kalau sudah mendengar di sini, itulah dia. Adik Adawiya teringin sangat untuk bersama-sama dan berkongsi karya bersama Kak Shirod kita. Alhamdulillah. Nanti ajar kita boleh ajar? Ajar main dia simple aja. Itu dia. Nak gesek biola ni apa kaedah dia? Apa benda pertama yang awak belajar? Jadi dengan bow ni macam mana kita nak gesek? Cara dia pegang macam ni. Nak pegang kena betul juga. Boleh tak? Boleh ajar saya tak? Bulu dia buat daripada apa ni? Ekor kuda. Ekor kuda. Awak pegang macam memancing ya? Itulah dia. Sebab saya pandai macam ni je kan. 1, 2 pancing. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya. Gesek sekali. Saya gesek. Awak nak try ke? Saya teringin dari saya sekolah lagi saya nak gesek. So dia ada charger kan? Saya dalam perjalanan menjadi ahli muzik antarabangsa. Terima kasih Adria. Maknanya tak terlambatlah untuk bayi-bayi kami ni belajar tak? Biola boleh lagi lah. Boleh ikut. Sifu, tolong ajar saya Sifu. Terima kasih. Okey, itu dia. Patricia Adawiya Muhammad Farih dan juga Encik Muhammad Farih Mat Raji, bapa kepada adik Adawiya. Pun mendoakan kejayaan adik Adawiya. Amin, insyaAllah. Amin. Baiklah, kita akan berehat seketika di MHI. Sementara itu, dengarkanlah gesekan biola daripada Adawiya. Silakan. Terima kasih. Lagu apa-apa? Main je lagu apa-apa. Silakan.